Hai Tribuners, mari kita jalan-jalan untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Loka. Yo. Kita udah sampai nih, mari kita masuk. Jadi kayak ibaratnya langkah lah kalau Lokananta untuk mengikuti zaman di bidang musik, di bidang audio. Dulu itu emang Lokananta berdiri tahun 56, merupakan pabrik piringan hitam yang merupakan untuk menyuplai siaran di RRI. Jadi master-master lagu seperti kayak lagu daerah, mungkin lagu-lagu pop zaman dulu atau apapun itu masternya dikirim ke Lokananta, terus habis itu diproduksi ke piringan hitam, dikirim ke RRI untuk diputar. Baru tahun sekitar hampir 60-an itu dijadikan sebagai tempat rekaman. Jadi sebelumnya kalau ada lagu-lagu itu dulu kami di RRI. Sebab punya studio rekaman, bisa punya artis seperti Buah Cina, Gesang, Gina Pusabto. Nah disitu tahun 72 itu era dari Piringan Hitam usai, jadi ibaratnya beralih ke kaset. Jadi Piringan Hitam udah gak laku, semua beralih ke kaset. Tahun 72 sampai 80 itu era keemasannya Lokananta. Jadi pas masa peralihan kaset itu benar-benar jaya-jayanya Lokananta di itu. Terus ketika itu kaset. Tahun 99 itu Lokananta sempat kolaps. Itu karena dulu itu Lokananta di bawah Departemen Penerangan, itu dibubarkan sama Gus Dur. Jadi sempat ibaratnya mati suri lah gitu. Kemudian di sini ada alat-alat buat rekaman zaman dulu banget. Terus di sini ada koleksi-koleksi kaset. Kalau zaman dulu kan pakai kaset ya, itu ada di sini semuanya. Nah kalau misalnya kita punya kaset atau dan lain sebagainya yang mau disimpan di sini boleh banget.